Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wa ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun Anda berada. Apa kabar di kesempatan ini dan tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, tanya Ustaz hadir kembali dan kesempatan bagi kita semua untuk terus belajar ya dan tentunya Anda bisa melayangkan pertanyaan seputar permasalahan agama. Dan alhamdulillah telah hadir di e, tengah kita al Dr. Broshid taala. Kita sapa terlebih dahulu, beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sahabat semua, silakan yang ingin bertanya di kesempatan ini dapat menghubungi kami di 06179 empat baik langsung saja sahabat semua inilah program tanya Ustaz. Ya silakan sahabat semua yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di nomor satu dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui media sosial kami, baik itu dari Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Insya Allah kita juga akan merangkum dan akan dijawab pada program-program tanya jawab. Baik sahabat semua. Sebagai pembuka di kesempatan ini, pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan beberapa waktu yang lalu, di Ustaz. Iya. <coughs> kita bacakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda seorang mm. uh, suami yang mempunyai, mempunyai istri dan anak, Ustaz, mm. satu. Jadi anak berprofesi sebagai PNS SD, mm -mm. Uh, mengajar, dan dalam bekerja ada ikhtilat saat jam istirahat dan rapat guru dalam satu ruangan. Yeah. <coughs> Setelah mengenal sunnah, anak merasa tidak nyaman dengan ikhtilat dalam pekerjaan ini, Ustaz. anak khawatir hal ini menimbulkan dosa? harus ke anak keluar dari PNS atau bagaimana pandangan syariat tentang hal ini? Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama kita uh, mendoakan kepada saudara penanya ya agar memang istiqomah menjalani hidup ini di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Karena memang hidup ini akan menjadi indah ketika dijalani di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Nah itulah yang membedakan orang yang belajar sunnah dengan yang enggak belajar sunnah gitu. Hmm. Kalau dia ngaji yang <coughs> ngaji sunnah, ngaji beneran gitu kan, ngaji yang benar, ngaji sunnah, dia e, langsung tahu bedakan mana ikhtilat, mana yang bukan ikhtilat, mana bid'ah, mana sunnah, mana syirik, mana tauhid, mana iman. Mana kufur, mana taat, mana maksiat, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah e, satu sisi kita mendorong saudara-saudara kita untuk e, dapat mengenal sunnah Nabi SAW dengan baik Sya -sya. lagi. Karena memang orang yang belajar sunnah itu orang yang pintar-pintar. Hmm. Ah, begitu kan termasuk tadi saudara penanya yang dia tahu tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu artinya pencampur bauran atau campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Nah, kita ingin menjelaskan duduk masalahnya begini. Pertama, ikhtilat yang terjadi antara kita, katakanlah guru ya, guru yang ada di sana, apakah memang sudah kategori ikhtilat yang diharamkan? Hmm. Karena tidak semua ikhtilat itu yang serta-merta kita hukumi dia haram gitu. Karena memang hmm. uh, yang di, yang dianggap ikhtilat yang uh, berujung kepada khalwat gitu loh, ikhtilat yang berujung kepada khalwat ya nah, baur gabung laki-laki dan wanita yang pada akhirnya ini pada pada berhalwat. Hmm. Kalau umpama contoh ya di ruangan ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Sekelompok kita laki-laki dan di sana ada berjauhan dan kita ada sitarohnya, ada jaraknya, ada pembatasnya perempuan. Apakah itu dianggap ikhtilat? Ya enggak. Hmm. Ah gitu. Ikhtilat itu yang memang memang duduk berdampingan, enggak ada pembatasan lagi. Ah gitu. Itu namanya ikhtilat. Nah Kembali ke masalah tadi, bahwa ketika seseorang itu uh, berduaan, yang tidak dibenarkan itu kan berduaan, yang terhalangi dari panganan manusia, hmm. itu dalam riwayat Nabi SAW, dalam uh, hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad Rahimahullah dan lain-lainnya. La tidak boleh salah seorang kalian pun berduaan dengan wanita, karena orang ketiganya itu atau pihak ketiganya itu adalah syaitan. Karena pasti mereka ini bukan hanya sekedar bersentuhan kulitnya, mungkin nanti akan terjadi hal-hal yang lebih dari itu. Nah, seolah-olah min tali. intinya bahwa kalau di sekolah itu kita katakan tadi si penanya mengatakan, "Oh, saya takut ikhtilat, Pak Ustadz, apakah dengan ini saya mengundurkan diri, jangan." Hmm. Karena ikhtilat yang di sana itu bisa kita lihat, contoh ruang guru hmm. itu, ruang guru kan enggaknya mereka ini duduknya samping-sampingan, kan? Yeah, yeah, yeah. Pasti mereka berjarak, hmm. Hmm. dan lagian itu juga rame-rame biasanya. Hmm. Ya namanya guru itu kalau ngumpul kan waktu istirahatnya dia, istirahat. waktu istirahat tidak terlalu lama, tidak terlalu lama juga gitu kan. Mm. Nah di sana mungkin ada sekelompok wanita di sini laki-laki dan itu terbuka pintunya terbuka kan, mm. terbuka pintunya siapapun bisa melihat, enggak juga tertutup gitu. Lagian mereka juga punya. Dan ini meskipun mungkin yang terbaik itu tidak seperti itu, tapi yeah. kalau ada kayak gitu mm. ya nggak ada masalah dengan catatan kita bisa kotor basor kita juga se, se, se apa ya seperlunya aja ngobrolnya nah, komunikasinya, gitu. komunikasinya ya, seperlunya ya. gitu atau mungkin bisa hmm. usul agar ruangannya agak berjauhan berjauhan mungkin. dan bisa disekat ya. mungkin sekatnya walaupun nggak sekat terlalu ini yang penting hmm. ada ada semacam Jarak gitulah hmm. atau menandakan ini hmm. tempat wanita ini tempat laki-laki. Bisa laki. Nah, jadi kan ya. masih ini ya, masih banyak opsi yang bisa dilakukan, masih banyak jalan menuju Mekah yang bisa dilakukan hmm. gitu kan. Jadi jangan serta-merta langsung, ah, saya resign aja, Pak Ustadz mengundurkan diri. Jangan, hmm. nah, kan ini Anda laki-laki, kewajiban Anda mau mencari nafkah kepada anak dan istri gitu hmm. loh. Saya takut nanti Anda keluar untuk masuk PNS juga tidak tidak mudah kan. Iya. Ah, gitu. Baik, Jadi disayangi lah, di, disayangi, di dihargai dan di uh, apa namanya ini, di betul-betul dirawatlah pekerjaan itu meskipun tadi ada ikhtilat mungkin dianggap sebagai ikhtilat, hmm. tapi kalau kita lihat tadi jaraknya yang jauh dan ruangannya besar dan itu terbuka, saya kira belum masuk kepada ikhtilat yang diharamkan begitu. Intinya jaga diri aja kalau memang kira-kira Uh, sudah apa keluar aja dari ruangan? Mungkin ke kayak uh, solat duha sekalian gitu iya. kan, waktu istirahat. Kalau nggak istirahat kan ke kelasnya. Iya. Ah, demikian. Jadi masih banyak opsi yang bisa dipilih, jangan sampai langsung ke riset tadi. Iya. Ah, demikian Baik, Allah Ta'ala. Baik, Insyaallah Terima kasih atas uh, jawabannya. Silakan sahabat uh, semua yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 6179 dua Baik kembali kita ke pertanyaan Ustadz. Ya. Nah mungkin ini lanjutan pertanyaan hmm. gitu Ustadz. Ustadz bagaimana mengingkari kemungkaran saat mengajar di sekolah umum, khususnya mengajar di SD negeri seperti siswa siswanya campur antara laki-laki dan perempuan, hmm. kemudian ada yang berkelahi, kemudian uh, siswa siswinya itu berkata yang kotor gitu Ustadz. Iya jadi begini terkait dengan masalah itu kan bahwa di, di 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 SD tadi itu hmm. ini kan masih derajat SD kan. Iya. Pertama kita sampaikan bahwa tidak semua anak SD itu yang balik. Kalau laki-lakinya saya kira belum ada yang balik itu. Kalau laki-lakinya. Karena laki-laki itu balikan sekitar 15 tahun. Kalau SD, di SD baru berapa dia? 12. 12 Ah, uh, 12 itu yang kelas 6 gitu kan. Yang yang kelas 5 itu belum lagi itu masih 10 11 dia. Uh, kalau yang wanitanya barangkali yang sudah, sebagian mereka sudah haid. Yang mungkin badannya, apa namanya ini uh, kesehatannya bagus gitu kan, subur segala macam itu mungkin yang sudah haid gitu. Tapi secara umum, kita katakan kalau untuk laki-lakinya, saya pastikan kayaknya belum, belum ada yang balik. Kalau usia SD seperti itu, yang mungkin yang sudah uh, balik itu ya uh, perempuannya. Artinya, artinya yang yang uh, anak anak wanitanya mungkin itu itu sudah ada sebagian di antara mereka yang sudah balik. Hmm. pertanyaannya kalau anak anak ini yang berikhtilat kan gak ada masalah. yang belum balik ini, yang bermasalah itu nanti yang balik hmm. yang sudah haid itu. nah bagaimana caranya? ya tentu di, 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 di apa lah di, bisa bisa di, 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 di apa namanya diperintahkan kepada siswi yang lain untuk melerai mereka gitu kan. atau anak anak SD laki-laki untuk melerai mereka kan dia hmm. belum balik gitu sehingga dia masuk dia pun lebih lebih ini lebih lebih bebas begitulah kira-kira. Lagian juga kalau kita sebagai seorang mudaris, sebagai seorang guru, tentu apa ya? punya peranan yang besar untuk mengamankan itu. Mungkin kita tidak sentuh mereka tapi dengan mulut kan bisa. Hmm. Kita mulut mungkin kita dengan mengangkat suara sedikit atau dengan bentakan sehingga mereka ini tidak tidak ini tidak berantam. Kalaupun berantam sudah sudah kita lihat pukul-pukulan yang dahsyat, ya kita secara secara syar'i bisa dibenarkan karena kita dalam keadaan darurat gitu kan darurat kita takut nanti ada ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dampaknya akan besar kemana-mana gitu kan boleh saja kita menyentuh mereka untuk dalam rangka untuk memisahkan itu karena kata Nabi saw unsur ahok oh tolong saudaramu yang dizolimi dan yang terzolimi yang di, yang dizolimi dan yang menzolimi dua-duanya ditolong yang dizolimi tentu kita meng, uh, membantu dia agar tidak izolimi lagi sementara yang menzolimi kita bantu agar dia tidak melakukan ...kezulimannya lagi. Intinya bahwa, uh, saya kira kalau... ...masih di SD, pertama tadi itu... ...baliknya belum menulis semua. Hanya hmm. beberapa orang saja. Sehingga hmm. dengan mulut saja pun mungkin bisa ditegor. Hmm. Sehingga mereka ini tidak melakukan... ...perkalahian. Demikian, ta'ala Baik, Masya Allah. Terima kasih atas... E, ...jawabannya. Baik, sahabat semua... silakan tentunya yang ingin bertanya... ...dapat menghubungi di 061... 7943666 atau juga di 082122448848 melalui pesan singkat. Baik, sahabat semua, kita lanjutkan kembali nusa pertanyaan. Ustaz, apakah acara kenduri baik pesta maupun kirim doa itu apakah kita boleh menghadirinya, Ustaz? Iya, jadi memang ini dilematis ya di tengah-tengah masyarakat kita ya. Acara-acara seperti ini ya, kenduri, kemudian juga kirim doa dan lain-lain ya sejatinya memang kalau kalau bisa kita lihat ya situasi dan kondisinya ya sebenarnya nggak kita hadiri ya hal-hal yang seperti ini gitu. Karena ini acara-acara yang tidak ada dasar dan tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Nah e, sebisa mungkin kita menghindar sebisa mungkin. Tapi kalau kita lihat dalam penghindaran kita itu ada mudarat yang lebih besar ke kita dan juga mungkin kaum muslimin yang ada di sana terutama ikhwan-ikhwan kita, akhwat dan ikhwan dan yang, yang sudah mengenal sunnah. Maka ya Mungkin untuk sementara ini, kalau situasinya kayak gitu ya nggak mengapa dihadiri, tapi tetap mengingkari dalam hati gitu. Nah, itu minimal kan. Jadi tetap dihadiri, tapi mengingkari dalam hati. Lagi-lagi itu menjadi pertimbangannya adalah situasi dan kondisi uh, bagaimana di daerah masing-masing gitu kan. Hmm. Tapi kira-kira memang uh, kalau kita mengambil sikap tegas tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan, maka sebaiknya kita, kita tinggalkan, tapi dengan catatan barangkali kita permisi gitu kan, kita memberitahukan bahwa memang mohon maaf Pak untuk acara-acara seperti ini kami tidak ingin hadir karena memang ini menurut yang kami pelajari bahwa ini tidak ada tuntunannya dan petunjuknya dari Nabi SAW dengan bahasa bahasanya elegan dengan bahasa bahasa yang santun sekiranya mereka masyarakat yang masih melakukan seperti ini akan bisa lebih menerima gitu hmm. ketimbang kita absen nggak ada nggak ada kabar nggak ada salam nggak ada kalam gitu istilah orang kan nah, itu juga sekiranya kurang tepat ya tapi lagi-lagi saya sampaikan pertimbangan itu kembali kepada si si, si pelaku. Kalau memang kira-kira e, kalau, kalau nggak nanti dihadiri akan terjadi hal-hal yang mungkin membahayakan dakwah, membahayakan e, apa namanya ikhwan-ikhwan e, yang memang sudah mengenal sunnah di situ, maka lebih baiknya ya kita hadiri, meskipun iya. dalam hati masih tetap mengingkari. mengingkari ya. nah, demikian, Allah Taala. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas uh, jawabannya. Baik, sahabat semua, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Dan ya. uh, Ustaz ada pertanyaan yang baru masuk melalui pesan singkat. Silakan. Heeh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Ustaz mau nanya nih, Ustaz mau bertanya, kalau ibu pulang dari uh, kedai gitu, Ustaz. Hmm. Kan uh, di rumah tidak ada orang nih, Ustaz. Jadi ibu selalu masuk ke rumah itu membaca doa dan kira-kira apa apalagi Nusrat yang bisa dibaca gitu Ustaz? Ya kan e, kalau dia ingin masuk rumah kan minimal dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala Allahi Nah demikian nih. Lebih kurang doa yang dibacakan hmm. kan begitu. E, doa yang bisa dibacakan lagi tentu dikirit-kirit umum saja gak ada masalah. Ya dikirit-kirit umum dia dibacakan. Seperti Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa Atau bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau dikirit-kirit yang lain ya. Rubik wa tubalai inna kantatawala ghafura. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang bisa di, 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 dilakukan atau dibacakan ketika seorang itu masuk ke dalam rumahnya. Salam? Ya tentu, tentu kalau salamnya bisa. Assalamualaikum, uh, apa namanya ini? Uh, uh, ya ibadallah wa ala, wa ala, alihi. Apa namanya ini? Assalamualaikum ya ibadallah. ya uh, ala ibadallah salihin bisa. nggak ada atau masalah. Atau kalau Assalamualaikum kan gak ada orang yang ya situ masalahnya kan. gitu kan. Assalamualaikum ya ibadallah sholihin. Barangkali ada malaikat yang ada di situ uh -huh. gitu kan. Bisa jadi. Tapi intinya bahwa kalau orang yang sendirian ya di rumahnya. Kalaupun dia mengu mengucapkan salam gak ada masalah sebenarnya. Karena memang gak ada eh, apa namanya ini nggak ada orang yang di dalam rumah itu. Nah, demikian. Wallah wa Baik insyaallah Terima kasih atas e, jawabannya. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan yang tentunya ingin bertanya di kesempatan ini dan insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana tetap ditanya Ustadz. Ya, sahabat keluarga Muslim di manapun anda berada kembali ditanya Ustad. Silakan bagi anda yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi kami di 061 -79 -44 282 Baik kita uh, lanjutkan Ustad pertanyaan yeah. yang masuk beberapa waktu yang lalu Ustad. Ustad bolehkah uh, seseorang menolak undangan dari tetangganya yang pernah memfitnahnya gitu Ustad? Dan saya pernah menuntut mereka di pengadilan. Mereka mengundang sepertinya karena terpaksa, ya, karena memang tetanggaan gitu, ustaz. Mm -mm. Dibicarakan orang sekampung, dan sebetulnya undangan itu pun bukan dia yang menyampaikan langsung, alias diwakilkan oleh orang lain, ustaz. Type, yang pertama kita menekankan akan pentingnya kita berhusnulon, ya, berbaik sangka kepada orang lain. Jadi jangan uh, yang kita dahulukan itu suzonnya, tetapi yang kita dahulukan adalah husnuzonnya begitu. Maksud saya begini, maksud saya bahwa ketika ada saudara kita yang mungkin uh, sebelumnya kita punya masalah ya, seperti di dalam uh, pertanyaan tadi bahwa uh, yang diundang ini pernah memasukkan atau memperkarakannya lah begitu kan di sebuah pengadilan, lalu diundang balik seolah-olah ini uh, karena nggak enak aja semua masyarakat diundang, lalu nggak diundang dia nanti nggak enak itu jangan di jangan di yang jangan di apa ya yang di dahulukan itu adalah suuzon yang enggak tapi tetaplah dibangun husnuzon baik sangka hmm. itu. Sehingga undangan tadi itu ya undangan yang kita dapatkan dari orang yang barangkali pernah kita bermasalah dengannya adalah sebagai sebagai sebuah undangan penghormatan ke kita gitu. Hmm. Jangan dimana yang lain-lain. Jangan dimanai oh ini karena dia enggak enak aja nih." Ya, di, uh, karena semua orang diundang, saya nggak diundangkan nanti tidak enak gitu. Bukan jangan-jangan seperti itu, jangan kemana-mana pikirannya gitu. Tetap positif thinking aja, positif thinking bahwa memang undangan dia yang yang dia berikan itu sebagai bentuk uh, penghormatan, pemuliaan kepada kita gitu. Jadi yang dikedepankan husnul no bond itu satu. Mm -hmm. Yang kedua, uh, tadi disampaikan bahwa undangan itu nggak datang langsung dari si yang punya hajatan, mm -hmm. tapi datang dari orang lain. Saya kira yang ma'ruf yang yang berlaku umum kan begitu kan. Biasanya yang nyampaikan undang itu bukan bukan si yang punya hajat langsung kadang-kadang. Hmm. memang ada juga yang sebagian ya langsung punya hajat. Tapi kadang itu diwakilkan dan kita sudah maklum. Sudah ma'ruf lah gitu kira gitu, gitu. Ini Diwakilkan ke ke orang lain gitu. Gak ada masalah. Ini diwakilkan maksudnya hmm. orang lain yang membagi-bagikan undangan itu. Gak ada masalah. Ya, selama kita memang tidak mempunyai udur, tidak punya halangan, maka kita wajib untuk memenuhi undangan itu dan selama juga undangan itu tidak ada maksiatnya. Kalau memang ada maksiatnya, undangan itu sungguhnya bisa jadi gugur. Tidak wajib untuk di, 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 di apa ya dipenuhi gitu. Intinya bahwa pertama tadi kedepankan husnudon, baik sangka, ya positif thinking, thinking, jangan kemana mana pikirannya. Yang kedua adalah eh, kewajiban kita untuk memenuhi undangan itu. Kewajiban kita memenuhi undangan hmm. itu selama kita tidak punya undur, memang tidak punya halangan, Insya Allah, yang dibenarkan untuk tidak hadir gitu. Kalau itu semuanya beres-beres yeah. aja, artinya semuanya Oke okay Oke, -okay, maka nggak ada pilihan bagi si yang diundang untuk menghindar. Nah, tetap dia wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Demikian, wa Baik, insya Allah. Ini kan eh, hmm. uh, hidup bertetangga ini kan suatu hal yang apa ya? Hmm bahkan kan dalam agama itu ada khusus ustadz ya, betul. untuk pembahasan tentang aljar, pembahasan tentang, al pembahasan ya. tentang e, apa namanya tetangga. Ya. Nusa nah, e, kira-kira nusa e, apa ya antara hak dan kewajiban sebagai tetangga itu nusa, hmm. karena kan kita kadang apa ya tidak sengaja mengganggu mereka. Hmm, gitu, betul, namanya di bertetangga ya. Betul. Nah akhirnya apa kira-kira ustadz yang harus kita pahami dari kehidupan bertetangga itu ustadz? Ya, jadi pertama kita katakan begini: kalau tetangga kita itu dia Muslim dan dia saudara kita, kan dia punya tiga hak: hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang Muslim, dan hak sebagai saudara. Kalau dia hanya Muslim aja, ya tetangga kita itu dia punya dua hak: hak sebagai seorang Muslim dan hak sebagai saudara, eh, hak sebagai seorang tetangga. Tapi kalau dia sebenarnya kafir pun, dia punya satu hak, yaitu hak sebagai bertetangga. Sampai begitu, gitu, dalam Islam ini diatur demikian. Jadi, intinya bahwa... Uh, kalau ditanyakan bagaimana tentang hak dan kewajiban Ya masing-masing punya hak dan punya kewajiban hmm. haknya apa haknya adalah mendapatkan perlaya, per, perlakuan yang baik dari tetangganya kalau kita lihat hadis nabi Shallallahu alaihi dalam bukhari muslim dalam riwayat bukhari dan muslim mengkana billahi wal yu'mil akhiri pal jarahu siapa yang beriman kepada allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan memuliakan apa namanya tetangganya hmm, hmm. begitu juga dalam hadis lain nabi SAW mengatakan al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi Seorang muslim itu adalah di mana muslim yang lain itu terselamatkan dari kejahatan lisannya dan tangannya. Nah, begitu. Intinya bahwa uh, perlu untuk di apa ya, di uh, dan di, di, dilakukan hubungan yang baik antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Hmm. Bahkan ancaman Nabi SAW itu tegas. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Hmm. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman kata Nabi SAW tiga kali. Rasulullah, qal allazi la ya'man jaruhu Yang tetangganya enggak aman dari kejahatan-kejahatannya gitu. Kita enggak nyaman, enggak nyaman banget bertetangga dengan dia. Karena yang kayak gitu kadang-kadang kan. Ya mungkin karena dia suka mengangkat suara mungkin atau anaknya yang usil enggak enggak di, diingatkannya dan banyak hal lah gitu. Intinya bahwa kalau seperti itu keadaannya, kalau, kalau itu seperti keadaannya, mesti dibuka yang dialog dan ruang komunikasi yang baik antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, dan juga bisa melubatkan apa ya kita, kita katakanlah kadus atau saya nggak tahu kalau di sini istilahnya kepada lorong atau kepada dusun atau, atau RT RW, gitu, nah. jorong kalau mungkin di sebagian daerah gitu kan, intinya bahwa uh, senantiasa hendaklah dijaga hubungan baik antara tetangga yang satu dengan tetangga tetangga yang lain, dan memang. Ya hidup bertetangga itu kata para ulama al jaru kau pilih tetangga sebelum rumah gitu hmm. al jaru kau beladar pilih tetangga dulu sebelum rumah karena kenyamanan kita dalam dalam di rumah itu itu sangat ditentukan oleh ya? lingkungan kita itu nah, terutama tetangga kita gitu hmm. kalau kita rumah umpamanya baik, bagus ya nyaman masya Allah tapi ketika kita keluar rumah rasanya kenyamanan itu hilang tetangganya tetangganya itu tadi mungkin buka-buka aurat pasang musik yang tinggi yang besar-besar gitu kan hmm. jadi kita nggak nyaman benar gitu tapi rumah kita mungkin sederhana saja tetapi masya Allah di, 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 di dalam kita nyaman di luar kita masya Allah tetangga yang begitu sangat mengasyikkan yang sangat me, apa yang membuat kita senang bahagia gitu semakin menambah ketatan kita kepada Allah ini adalah nikmat yang besar hmm. jadi kata para ulama al jaru kau pastikan dulu tetanggamu sebelum engkau memilih rumah, maka hmm, harus kita lihat dulu situasi kondisinya ya. Iya, jadi kadang-kadang kan orang eh, yang penting rumahnya gitu, hmm. rumahnya bagus oke okay, gitu. Dia tidak tahu tetangganya itu mungkin yang jual narkoba, yang mungkin hmm. pemabuk, yang mungkin penzina dan seterusnya dan seterusnya. Tukang Apa menibut, dia mau bertetangga ya? dengan seperti itu? Hmm. Tentu tidak gitu. Yeah. Karena itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi pertama pikirannya, kemudian juga kondisi ibadahnya. Nanti lingkungan anak-anaknya hmm. pun akan. Ya, anak-anaknya anak kan lebih berbahaya ya? lagi kan, hmm. nah, begitu. Makanya kalau kita tinggal itu, maka sering saya sampaikan sama orang, tinggal itu diusahakan kita agak dekat dengan masjid. Biar bagaimanapun hati kita insya Allah ta'ala akan ter, akan terpaut dengan Biasanya, rumah Allah. lingkungannya ya. agak lebih nyaman. Lingkungannya juga, juga akan lebih nyaman hmm. gitu kan. Orang kadang-kadang kan, ah itu kan dekat masjid, gak usah disitulah maksiatnya gitu kadang -kadang kan. Kadang-kadang hmm. masih ada penghormatan lah. Hmm. Nah, kalau kita udah jauh dari masjid, disuruh sudut lagi, ah ya. ini 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 kadang-kadang membuat hidup kita nggak nyaman Disudut udahlah jadi sudah gelap lagi kan udah cukup lah penderitaannya gitu ya intinya bahwa dipastikan itu semuanya ya tetangga tadi itu segala macamnya sehingga memang eh, apa ya hidup dalam bertetangga ini kan nggak satu hari dua hari betul nah ini bertahunan kita bahkan CCTV hmm. terbaik itu ya tetangga tetangga nah, betul jadi jangan sampai kita ini apa ya kita merasa hidup kita ini, oh kan saya cukup pausat, saya kaya sudah segala macam, nggak perlu nggak butuh tetangga Enggak. Hmm. Kalaupun kita punya saudara ya saudara sekandung lah gitu kan, tapi yang paling dekat dengan kita itu bukan saudara kita ternyata, hmm. tetangga kita karena dari sisi jarak dia yang paling dekat. Kalau kita hmm. bawa rumah kita mereka yang paling utama mencium ya betul kalau makanya dikatakan oleh Nabi SAW, kalau kita masak itu kan dibanyakin kuahnya mm -hmm. nanti dibanyai supaya bisa dibagi ke tetangga mm -hmm. apalagi nah, yang nanti. aromanya kuat kan apalagi aromanya aroma yang kuat gitu kan umpama apalah gule ikan yang mm -hmm. memang masya Allah gitu kan nah, ini 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 perlu untuk menjadi perhatian mm -hmm. karena memang begini, kalau seandainya terjalin hubungan baik antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, itu lingkungan itu terasa apa ya? Terasa nikmat hmm. di lingkungan itu, karena satu dengan saya saling, saling mencengkrama, saling membantu, saling memudahkan gitu kan? Istilah orang kalau kita kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kadang hal hmm. kecil pun Ustaz ya, jemuran hmm. tidak diangkat, tidak diangkat pergi hujan. Hmm. Betul ada yang aman, kan betul kalau kita tidak membangun hubungan baik dengan tetangga orang akan tertawa nggak, malahan nggak ngga peduli nggak gitu. peduli mau mau basa mau apa nah kalau itu tadi memang sangat luar biasa ketika memang tetangga itu terbangun semuanya walaupun mungkin kita agak-agak mungkin lupa ngunci rumah atau ngunci pagar orang itu merasa milik dia itu mm -hmm. merasa tetangga dia yeah. orang dekat dia sehingga bagaimanapun dia akan berusaha mengamankan gitu yeah. tapi kalau kita nggak bangun hubungan itu ya justru dia memaling pun dilihatnya pura-pura nggak -pura ngelihat dia jadinya mm -hmm. Dilihatnya maling dia pura-pura nah, ngeliat, -pura biarkan aja, aja. Kenapa? Karena memang hubungan selama ini tidak baik-baik saja gitu. Hmm. Tapi ketika baik-baik saja, Masya Allah, akan terjadi pertukaran makanan, akan terjadi pertukaran lauk-pauk, akan terjadi komunikasi yang begitu sangat indah sekali. Hmm. Hmm. Nah, demikian Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, nasihatnya ini Ustaz hmm. bagi kita yang uh, baru hijrah gitu Ustaz. Hmm. Alhasil tidak mau bertetangga. Maksudnya ya. menutup diri atau hmm. membuka jarak yang akhirnya dia malah e, menjadikan jurang pemisah gitu antara Ustaz. dia dengan antara dia dan tetangga, tetangganya. Gitu. Keluar betul. gitu. Ya Ustaz e, sekedar keluar gitu kemudian nanti tetangganya juga akhirnya tetangganya sendiri itu yang segen gitu, Ustaz. Mm -hmm. mau ngapa, -ngapa. Dengan sikapnya yang dengan begitu, sikapnya yang begitu gitu. Ustaz. Begini, kadang-kadang kita ini kan ini yang saya sedih ya. Nah, saya ini untuk saya pribadi dulu sebelum kepada para pemirsa salam TV. rahimilah taala wa jamian dimanapun berada bapak dan ibu Ikhwan dan Akhwat dan seluruh para penonton dan pemirsa yang berbahagia. Kadang-kadang kita ini kita belajar sunnah bukan hati kita makin lembut gitu, hmm. hati kita makin keras. Yeah. Hati kita ini kayaknya nggak bersahabat dengan orang lain. Kita melihat orang lain itu. Karena kita sudah hijrah, kita merasa diri, yang ter, diri kita yang terbaik, hmm. diri kita yang paling afdol. Orang lain semuanya masuk neraka, orang lain semuanya sesat. Ini pemikiran-pemikiran sesat, tidak, tidak tidak dibenarkan demikian. Hmm. Nah, kalau kita sudah mengerti sunnah, justru kita sedih melihat teman-teman kita yang bisa belum mengerti sunnah. Sedih kita melihat wanita yang nggak buka yang membuka yang, yang membuka aurat. Sedih kita melihat laki-laki yang nggak sholat. Sedih kita melihat laki-laki yang yang kita katakanlah nggak bekerja. Dia, dia mengharapkan hanya istrinya Padahal dia punya kewajiban Dia badannya sehat begitu Justru hal-hal seperti ini yang Harus kita tanamkan dalam diri kita Bukan justru kita merasa diri kita benar Merasa diri kita hebat aja gitu kan Orang lain semuanya karena nggak belajar Kita anggap sudah dolalu mubin Gitu kira-kira sesat Sesat yang nyata gitu kan Ini sikap-sikap yang nggak benar seperti ini jadi kita belajar sunnah ini hati kita semakin lembut, yeah. hati kita itu semakin lapang ya kepada orang lain, tidak sempit lagi gitu. Itu yang mau dikejar kan. Jadi kalau kita belajar apa namanya belajar sunnah ini justru kita menjauh ke orang, semakin kita uh, arogan ke orang mm -hmm. gitu. Ini nggak benar gitu loh. Jadi kapanlah kita bisa mendakwakan sunnah itu ke orang lain? Dakwah kan sunnah itu kan ada dua, dia dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah dengan perbuatan sikap kita, dan dakwah dengan lisan kita. Dengan lisan hmm. enggak, dengan sikap pun malah menjauh. Malah menjauh, jadi hmm. orang gimana coba gitu kan. Makanya saya katakan bahwa kita yang baru berhijrah ini semangatnya oke, okay, mantap, masya Allah gitu. Tapi jangan kiranya semangat itu akhirnya menjadikan jarak pemisah yang atau jurang pemisah lah antara dia dengan teman-teman lamanya, hmm. antara dia dengan tetangganya, antara dia mungkin dengan sahabatnya. Jangan. Jadi nanti orang akan menuduh sunnah inilah penyebabnya. Berarti sunnah itu mengajarkan orang untuk tidak bertetangga. Sunnah ini mengajarkan orang untuk menjauhkan diri dari temannya. Kan itu jadinya. Jadi ada paradigma yang keliru gara-gara kita gitu. Jadi sunnah itu jadi jelek uh, image-nya gitu kan di tengah masyarakat. Karena siapa? Karena kitanya sendiri. Padahal sunnah tidak tidak demikian. Sunnah itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat dihormati dan diagungkan. Tapi karena begini perlakuan kita orang menjas men 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 itu kan menjas semua bahwa ini rata semua ini hmm. nah, sama semua ini padahal hanya oknum kita katakan sunnah itu mulia tapi ini pelakunya betul ini ada kesalahan dia sendiri tapi orang kan nggak peduli hmm. yang penting dia salah begitulah semuanya begitu orang kadang-kadang terlalu gampang memang me, apa ya mengumumkan gitu menjas itu tadi bahwa semua orang sama seperti dia padahal tidak demikian ta ala baik, Allah taala baik, terima kasih atas penjelasan penjelasan dan nasihatnya. Baik sahabat semua, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 061 7944282. Baik kembali kita eh, ke pertanyaan ustadz. Ya. Ustadz bolehkah eh, kita menganggap seseorang itu meninggal dalam kebaikan karena meninggal selepas pulang pengajian dan pengajian itu adalah pengajian Isra dan miraj? Jadi begini. Uh, Isra Mi'raj itu sendiri itu tidak ada tuntunannya dari Nabi ya. Sahabat juga nggak lakukan, tabiin juga tidak melakukan gitu kan. Tapi utabiin juga tidak melakukannya gitu. Jadi memang uh, Isra Mi'raj itu sendiri ya boleh kita katakan sesuatu yang diadakan tidak ada dasarnya dan dalinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti bisa dicek lah dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana tanggapan Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah? Bagaimana tanggapan Imam-Imam yang lain terkait dengan masalah ini gitu ya? Intinya bahwa Uh, orang yang kembali dari pengajian yang di, dianggapnya tadi sebagai sebuah pengajian ternyata itu bukan pengajian yang sunnah bukan pengajian yang uh, membahas tentang Al-Quran dan sunnah malahan yang dibahas adalah Isra' hmm, hmm. gitu kan nah, ini, 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 ini 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 satu hal ya bahwa memang uh, kita berusaha ya untuk uh, bagaimana kita beramal dan amalan kita itu benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi saw hmm, kalau tadi Isra' Mi'rad ya itu bukan dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hmm. Bagaimana kalau dia meninggal setelah pulang dari situ? Yeah. Apakah kita bisa katakan dia meninggal dalam, kebaikan. meninggal dalam kebaikan? Maka perlu kita sampaikan bahwa kalau orang sudah mengetahui itu, bid'ah umpamanya, lalu dia melakukan itu dosa besar. Hmm. Jadi, melakukan perbuatan bid'ah itu bukan gampang urusannya, itu payah, sulit. Hmm. gitu. Ya. Kenapa? Karena itu seolah-olah kita mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini ada jalanmu, ini ada syariatmu yang belum kau sampaikan kepada umatmu." itu kesannya demikian orang yang melakukan suatu perbuatan bidah itu intinya bahwa kalau seorang itu apa namanya ini ingin dia benar-benar menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sejatinya hal-hal seperti ini jangan di, dilakukan gitu, hmm. jangan 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 dihadiri di kalau bisa gitu kan, karena memang tadi itu tidak ada dasar dan tuntunannya, tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Pak kalau dia meninggal tadi itu, ya kalau dia meninggal kita tetap harus walan selama dia muslim adalah dia saudara kita, mudah-mudahan dia berada dalam husnul khotimah itu, itu aja. Apakah orang yang kembali dari pengajian tadi dianggap husnul khotimah? Ya kita nggak bisa menentukan hal seperti itu. Yang jelas dia berada e, meninggal di sebagai seorang muslim itu adalah kebaikan. Hmm. Meninggalnya kita bisa mempertahankan keislaman kita sampai akhir hidup kita. Ini bukan perkara yang yang gampang loh. Hmm. Mempertahankan keimanan dan keislaman itu sampai roh itu dicabut dari jasad kita ini prestasi yang besar sesungguhnya. Nah, gitu prestasi besar bagi siapa yang bisa melakukannya. Intinya bahwa selama dia Muslim dan dia meninggal, ya mudah-mudahan dia berada dalam kebaikan. Ya. Tapi kalau kita katakan dia adalah orang ahlu surga pausat ya tentu kita tidak berani demikian hmm. kecuali ada dalil yang mengatakannya. Ya. Allah taala Baik, masyaAllah, Allah. Terima kasih. Baik sahabat semua, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rehat kembali untuk tujuan kemana-mana tetap ditanya Ustaz. Ya sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di manapun anda berada kembali di Tanya Ustadz Masih ada waktu silakan bagi anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282 Baik Ustadz, yeah. uh, kembali tadi mengenai kehidupan bertetangga nih mm -hmm. Ustadz Kadang kan uh, apa ya, seseorang yang sudah hijrah itu dilema gitu Ustadz mm -hmm. Ketika dia melewati sekumpulan orang yeah. gitu Ustadz, apalagi ibu-ibu orang lain gitu. Ustaz, bolehkah uh, dengan sedikit menyapa atau dengan uh, istilahnya itu permisi lah gitu. Ustaz. tapi dalam ada niat hmm. untuk uh, mendekatkan diri supaya lebih uh, bagus lagi, mudah lagi dalam berdakwah gitu. Ustaz. ya memang di dalam uh, apa ya hadis Nabi SAW dikatakan... Alaihi uh, Wasallam dikatakan alrajulu yukhalitu... khali itu wa yasbiru... adahum minar la wa la ala adahum kata nabi sallallahu alaihi seorang laki-laki yang dia bergaul dengan manusia lalu dia mendapatkan uh, gangguan atau kita katakan cobaan, cobaan ya. dan lain-lain dan dia bersabar terhadap itu lebih baik daripada laki-laki yang tidak mau bergaul dan tidak sabar di atas gangguan mereka artinya ya meskipun ini tadi bukan-bukan gangguan ya uh, tapi ini kan paling tidak Uh, dengan hadis ini punya kita punya punya apa ya punya semangat gitu hmm. ternyata kalau kita pun bergaul dengan masyarakat lalu kita mendapatkan cemoohan barangkali cacian barangkali makian bulian dan segala macamnya karena kita menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan lebih baik daripada kita timbang di rumah aja lalu kita nggak bergerak apapun gitu hmm. nggak kan? ada nggak ada peranan nggak ada nggak ada mobilitasnya hmm. nah, begitu jadi kembali ke masalah tadi bahwa ketika seorang itu lewatlah gitu kan melewati ada sekelompok ibu-ibu yang mungkin lagi berjengkrama lagi bicara-bicara gitu kan kita lewat nggak ada apa-apa bahkan lebih baiknya kita berikan salam assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu waalaikumsalam begitu atau minimal ibu nggak masalah ini kan sebagai tata kerama saja dan memang lagi-lagi kita punya niat yang baik niat tuntu ibah bahwa supaya tidak ada jarak lagi supaya ini cair supaya ini hubungan ini tidak ada yang dirugikan gitu, tidak ada masalah sehingga nanti keadaannya semuanya baik-baik saja gitu. Karena memang kalau nggak kita bangun yang seperti itu, takutnya nanti jarak itu akan semakin melebar, yeah. melebar jarak itu ya akhirnya nanti terjadi bisa terjadi gesekan kan. Mm -hmm. Ah gitu. Jadi nggak apa-apa dibangun aja. Mm -hmm. Lagian orang kadang-kadang kan begini, uh, kalau kita pun terlalu eksklusif ya eks, eks eksklusif menutup diri itu menjadi Uh, itu mengundang kecurigaan orang, betul kan? Hmm, betul, mengundang betul, kecurigaan betul. orang, mengundang merasa penasaran orang yang tinggi. Tapi kalau kita, ya mau kita bergaul, kadang kita seperti saya sampaikan, kan pernah saya sampaikan bahwa kalau kita menghadiri acara-acara yang sifatnya mubah saja, itu lebih baik kita aktif di situ. Hmm. Contoh mungkin ada gotoroyong, mungkin ada semacam perkumpulan-perkumpulan uh, yang. Ya mungkin perkumpulan hanya sebatas apa ya sebatas pertemuan biasa saja yang tidak ada kaitannya dengan agama kita di situ tuh aktif gitu. Hmm. Tapi kalau terkait dengan perkara agama maka kita selektif karena kita takut nanti jangan sampai kita melakukan satu ibadah yang ternyata Nabi SAW pun tidak tidak pernah melakukannya. Nah, demikian taala ta'ala. Baik, masya Allah ada telepon kita angkat. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam wr. Iya dengan siapa dan di mana? Nek Ros, Ustaz. Insya Allah Ustaz Utara. Masya Allah, Nek Ros. Sehat, Nek Ros? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Masya Allah, mudah, Ustaz. Juga sehat selalu selamat. selamat. Amin. amin, amin, amin. amin. Baik, silakan, nah, Nek. Pertanyaan ini. Kita akan nih, nek. lagi, Ustaz. Iya. Yeah. Ini tanya di luar tema, sih Ustaz. Iya, silakan, Nek. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini memang neneknya ini mau ngerti bodoh jadi mau tanya ini enggak ngerti malu Ustaz Iya yeah. Apa perbedaan Quran dan Mus'ab? Iya Ada yang nyebut Al Quran, Quran. Mm -hmm. nah, Ada yang nyebutkan Mus'ab Iya mm. Apa perbedaannya itu Ustaz? Baik, baik, Masya Allah nah, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustaz Perbedaan istilah antara Qur'an dan Mus'haf karena uh, kalau kebanyakan di kampung-kampung orang kan bilangnya ambilkan Qur'an gitu hmm. Kadang ada mungkin istilah baru, tolong itu Mus'hafnya gitu hmm. Saya ambilkan. Kira-kira nah, perbedaannya apa gitu Ustaz? Jadi begini perbedaannya, ini sebenarnya hampir sama ya seperti apa namanya ini, seperti uh, sholat sunnah uh, Qobliyah Pajar dan sholat sunnah... Uh, sebelum subuh gitu ini sebenarnya sama mm -hmm. jadi orang ada yang mengatakan sholat sunnah qabliyah pajar gitu mm -hmm. pajar itu ya maksudnya subuh mm -hmm. tapi ada juga mengatakan sholat 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 sunnah kau subuh ya sama mm -hmm. ah gitu ya jadi kalau orang mengatakan sholat sunnah sebelum su pajar sholat sunnah kau subuh itu sama artinya mm -hmm. nah musab dengan Al-Qur'an itu pun sebenarnya secara secara umum hampir sama mm -hmm. Saya memang di dalam di dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa menyebutkannya Al-Qur'an. Ya Al-Qur'annya yang sudah kita tahu itu Al-Qur'an. Jadi kalau kita katakan musabun ya enggak apa-apa boleh aja ya. Musab itu kan artinya yang sesuatu yang 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 ini yang ditulis, yang ada yang ada tulisannya, yang ada bacaannya di situ gitu kan. Itu yang namanya lembaran-lembaran kan lembaran-lembaran yang ada yang ada catatan, yang ada tulisannya. Ya itulah Al-Qur'an itu. Makanya kan sering orang mushab, enak mushab gitu kan. Hmm. Mushab di sini maksudnya Al-Quran itu sendiri. Kalau kita katakan Al-Quran pun hampir sama, sama hmm. aja. Apalagi di masyarakat, di kampung-kampung istilah. Yeah. Mushab justru nggak familiar kan. Yeah, betul. Nah, yang familiar itu ya tentu Quran, Quran hmm. gitu. Nggak ada masalah. Maka saya katakan tadi ini hampir sama saja antara... Uh, ...solat sunnah Qobliyah Pajar dengan solat sunnah Qobliyah Subuh gitu. Karena Pajar dan Subuh itu sama. Hmm. Nah demikian. Jadi kalaupun mau dikatakan mushab silahkan. Apa yang familiar lah? Hmm, nah, tapi kalau kita bagi yang sudah belajar Barangkali ya paham aja bahwa ini adalah mushab, ya. Yang maksud dengan mushaf itu adalah Al-Quran hmm, hmm. nah, Demikian ala ala. Baik Masya Allah terima kasih atas jawabannya Ustaz, yeah. e, satu pertanyaan Ustaz sebagai penutup karena pertanyaannya juga Agak panjang Ustaz <laughs> Silakan. Ustaz, Anda seorang suami Mempunyai istri dan satu anak hmm, Jadi hmm. Anda dulu pernah menjadi guru Honorer di kampung istri hmm, hmm. Nah sekarang Anda sudah pulang ke kampung Dengan tujuan menemani ibu ibu yang sudah 70 tahun mm. umurnya Ustaz di kampung itu ada kakak perempuan dan suaminya. Mm. Namun sudah tidak satu rumah lagi. Mm. Jadi ada di kampung sekarang jualan es krim keliling, al uh, jualan es krim keliling itu Ustaz. Mm. Namun alhamdulillah pada bulan November tahun 2022 lalu itu mm. ana lulus CPNS guru SD. Mm -mm. Penempatannya itu di kampung istri yang jaraknya 6 jam dari perjalanan. Mm -mm. Nah, jadi kan balik lagi gitu saya sama ibu gitu jauh. Nah, alhamdulillah ibu dan kakak perempuan itu menyarankan dan menasehati agar untuk mengambil PNS guru tersebut, mm -mm. itu Ustadz, karena kata beliau ambil saja PNS, PNS itu, karena ibu senang melihat ketika kamu sejahtera gitu. Sejahtera kan ya. pasti gitu, Ibu Ustadz. Mm -mm. Ibu sudah menyelokolahkan kamu sampai sarjana masa sarjana jadi pedagang. Es krim lagi gitu, dan jadi PNS itu lebih cerah masa depannya, gitu, hmm. untuk istri dan anak. Jadi, anak dilema kalau anak ambil CPNS guru. Jadi, eh, pertama, ikhtilat dengan guru perempuan hmm. saat jam istirahat, kemudian bersalaman dengan orang tua siswa saat perpisahan kelas. Hmm. Sisi positifnya, kalau anak ambil CPNS tersebut, hmm. anak bisa menyekolahkan. ...dan memondokkan anak di pondok siang uh, sunnah... ...dekat dengan kota anak bertugas, Ustadz. Mm. Jadi mana yang harus saya ambil? Jauh dari orang tua juga, gitu, Ustadz. Mm. Jaraknya sekitar enam jam, gitu, Ustadz. Dan kira-kira mana nih, Ustadz, yang harus dipilih, nih Ustadz? Iya. Jadi kalau mm. saya melihat ya, dari pertanyaannya udah duduk ini. Dijama mm. aja, dijama. Dikompromikan mm. antara sebagai PNS atau CPNS masih ya dengan jual es krim tadi mm -hmm. kan nggak menghalangi iya. apalagi guru SD setengah harinya mm -hmm. mana ada guru SD sampai sore ya? kalaupun ada mungkin sekali sekali lah itu mm -hmm. dan itu jarang saya lihat di SD SD di mana pun setengah hari udah pulang gitu iya. kan justru es krim itu laku lakunya di mana waktu pas pas lakunya prime time nya dari siang hari dari siang hari ya udah pas kali lah mm -hmm. Kemudian yang 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 kabar baiknya lagi tuh kabar kabar baiknya itu lagi Orang tuanya juga ngizinkan bahkan mendorong gitu. Hmm. Dia kan salah satu yang berat itu karena jadi jauh lagi sama orang tua. Tapi sementara kan orang tua pun ngizinkan gitu. Sa. Ngizinkan dan jaraknya kan nggak terlalu jauhnya. Nah kalau sekedar 6 jam, sebulan sekali bisa gitu. Ya, sepekan se se sekali pun bisa. Hmm. Enggak, kalau sekedar enam jam gitu hmm. kan. Nah itu satu. Yang, ke yang, yang berikutnya tadi kalau, dan dia punya niat yang baik itu kan. Hmm bahwa kalau dengan dia menjadi seorang uh, PNS maka kesejahteraan dia mungkin itu tadi kan lebih baik dan bisa mengolahkan anak ke sunnah kalau mungkin dia jualan es krim aja kali kalau hanya jualan yang begitu aja ya mungkin untungnya hmm, juga nggak banyak. Kalau musim hujan gitu. biasanya tukang es krim tuh yang kurang istirahat ya. gitu gimana lagi kan gitu ya. ah gitu jadi intinya bahwa kalau saya melihat ibu udah ngijinkan, juga udah lulus alhamdulillah ya dijama aja gitu supaya mungkin supaya Uh, apa ya mungkin nanti bisa dia pindah ke, di, di ke SD dekat ibunya hmm. kan bisa jadi kalau bisa, dia hmm. orang yang baik mungkin track record segala macam gitu kan jadi diperbaiki aja itu dulu hmm. ya perbaiki maksudnya diperbaiki perekonomiannya dengan cara apa itu tadi dijamak lebih abdul hmm. Hmm. sehingga kalau ada, tadi alasannya, bagaimana Pak Ustaz, dengan ikhtilat? Sudah kita sampaikan di soal pertama sesungguhnya kan. Hmm. Kalau ikhtilat itu, apakah itu dianggap ikhtilat yang sudah diharamkan dalam syariat? Gitu. Karena tidak secara mutlak, tidak serta merta setiap ikhtilat itu dihukumi dengan haram, nah itu harus diperhatikan. Iya. Jadi kalau memang di dalam ruangan yang besar, kemudian ada guru wanita berkumpul di sana, kemudian di sini laki-laki, nggak ada masalah. Itu hanya sana aja. Dan ru ru ruangannya terbuka siapapun boleh melihat gitu kan, nggak ada masalah. Mm -hmm. Yang masalah itu ketika ini berdua-duaan, berhalwat, ini memojok istilah orang sehingga mat mat mata manusia pun nggak bisa lihat, pendengar manusia nggak bisa dengar, nah, ini berbahaya. Mm -hmm. Kalau hanya sekedar saya kira, kalau yang pernah saya alami, ya, itu kan guru-guru itu pun, eh, apa ya, jarak mereka jauh juga, ya, dan ruangannya agak besar gitu, kan? mereka asyiknya kan cerita sama temannya wanita juga, kawan-kawannya wanita, cerita apalah. Mereka, kita pun sama laki-laki, ceritanya juga cerita-cerita laki-laki gitu, kira-kira ya, Ya mungkin cerita usaha, cerita ini segala macam. Jadi, kalau... Uh, hanya sekedar ikhtilat di, di, di kantor ketika jam istirahat saya kira tidak bisa menjadi mubarir tidak bisa menjadi alasan yang bisa diterima gitu mm -hmm. untuk dia meninggalkan itu tapi lagi-lagi kita sampaikan ini kan kita hanya menganjurkan ya yang mengambil keputusan lagi-lagi si penanya mm -hmm. begitu apapun menjadi keputusan akhirnya ya uh, dia yang akan menjalaninya begitu wallahu ala a'lam baik masya allah terima kasih atas jawabannya dan tidak terasa waktu kita juga sudah habis ya masya allah jazakallah karena dan mudah-mudahan menjadikan